Enggak. Otak. Ya. Konser menggelegar Hijau Roma Irama feat. Farel Prayoga kembali tersaji untuk menghibur para pecinta musik tanah air di acara Indosiar. Roma Irama dan Farel Prayoga kembali mendapat undangan manggung malam ketiga pada event istimewa di acara Indosiar 2023. Hijau Roma Irama mendukung penuh dunia musik dengan memberikan peluang bagi penyanyi tanah air untuk berkiprah di kancah internasional. Sekarang ada event yang membuka lebar untuk menunjukkan talenta yang dimiliki anak bangsa agar dikenal oleh negara luar, tambahnya. Penampilan Raja Dangdut Roma Irama dan Farel Prayoga di hari ketiga acara Indosiar 2023 berhasil memukau para penonton. Berbeda dengan penampilan artis papan atas lainnya, saat Roma Irama dan Farel Prayoga tampil para penonton langsung bersorak histeris sehingga menambah kemeriahan suasana. Dalam konsernya, pada lagu pertama Roma Irama dan Farel Prayoga menyanyikan lagu awal bertajuk Keramat. Sedang pada lagu kedua ia diminta menyanyikan lagu Tabir Kepalsuan. Berkolaborasi dengan para dance berpenampilan ciri khasnya, Roma Irama dan Farel Prayoga tampil dengan penuh energik menyamai gerakan para dance. Penonton lagi-lagi kembali dibuat histeris ketika sang raja dangdut tersebut membawakan lagu hitsnya bertajuk Keramat. Thank to all, let's fun together, ucap Roma Irama dengan senyum lebar, menyapa para penonton turis yang juga disambut sorakan penonton, dikutip Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Bocah viral asal Banyuwangi ini, Farel Prayoga mengunggah foto di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, Farel Prayoga sedang bersama Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko. Farel Prayoga seakan memberikan isyarat bahwa dia memenuhi undangan makan siang Hermanto Tanoko. Thank you dinernya Su, Ayi, dan Koko Cici aku yang di Surabaya hehehe, tulis Farel Prayoga seperti dikutip dari Instagram Farel Prayoga, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Kemungkinan pertemuan Farel Prayoga dan Hermanto membicarakan bisnis mereka. Pasalnya, adik kandung Farel Prayoga saat ini berkecimpung di bisnis kuliner Gepre Falof. Sementara Hermanto Tanoko merupakan pengusaha yang memiliki 100 brand aktif di Indonesia yang dikelola oleh 36